Hai, ketemu lagi dengan saya Mr. Ribet dalam Tips and Trick Masak.tv. Hari ini saya akan berbagi informasi seputar cara penyimpanan bumbu agar lebih tahan lama. Pertama, tentu saja siapkan bumbu, wadah penyimpanan, dan air panas. Oke, hal yang paling penting dalam penyimpanan bahan makanan ialah proses sterilisasi dari wadah penyimpanannya. Di sini, saya menyiapkan air panas. Kemudian, uapkan wadah seperti ini. Lalu, kita keringkan dengan lap bersih atau dengan tisu seperti ini. Usahakan kotak benar-benar kering. Kemudian, masukkan bumbu ke dalam wadah. Tetapi, kalau Anda ingin lebih tahan lama, bisa ditambahkan garam atau juga minyak. Dua bahan tersebut ialah bahan pengawet alami selain gula. Lalu, tutup wadah dan bumbu siap kita simpan di dalam lemari pendingin. Nah, bagaimana tips and triknya? Sampai jumpa dalam tips and trik selanjutnya. Dah.